Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai dah tak macam dulu. Ini sebab yang mengejutkan kenapa Nelly Dia Sandros berubah. Masya Allah, tapi kalau kita tengok Nelly Dia Sandros ni, makin hari makin berubah kan? Apakah perubahannya tu? Okey, kalau anda nak tahu, jom kita sama-sama zas video ni. Sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai Islam lah, umat Islam, kita of course dari hari ke hari kita sentiasa nak menjadi yang lebih baik. Tak kisah daripada apa sekalipun, maknanya daripada segi perangai ke, daripada segi pemakaian ke, daripada segi cakap-cakap ke, daripada sikap ke, segalanya kita sentiasa ada fikiran yang kita nak jadi lebih baik kan, sentiasa ada fikiran benda tu. So bila pergi ke buat haji, bila dah rasa sendiri susana kat sana, kita banyak macam tone down sebab kita tahu apa yang perlu dikejar dan apa yang kita tahu benda tu macam okay. Tak, actually nothing to kerja, sebab kita dah rasa, Alhamdulillah dah dapat rasa dan Allah bagi peluang kita rasa banyak benda. So now, right now, I just want to try my best to submit myself to Allah lah. Alhamdulillah, itulah pengakuan Nelly Dia Sandros ya. Dia kata dia ingin berubah ke arah kebaikan daripada semua sudut dari hari ke hari ya. Tambah-tambah pula selepas dia pergi menunaikan haji tempoh hari. Apapun, kita doakan yang terbaik untuk Nelly Dia Sandros dan suami dan juga keluarga. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cikgu Cici Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.